Siang ini kita dari Keraton Surakarta Diningrat melalui Lembaga Dewan Adat serta keluarga besar Trah Dinasti Mataram Surakarta mengadakan upacara Maiso Lawung. Sebetulnya Maiso Lawung ini sejak 2004 setelah ada pergantian raja dari Pakubono ke-12 ke-13 ini dibarengi dengan sesaji negari. Nah, itu diujubkan atau didoakan di Setihinggil. Dulu seluruh pemuka agama di negari Surakarta Hadiningrat itu ikut hadir dan ikut mendoakan bersama. Setelah selesai doa Wilujengan Negari, barulah dibawa Wilujengan atau sesaji Maiso Lawungnya ke hutan Kerendowahono, di mana ini bagi Keraton Surakarta Hadiningrat adalah tempat pepunden kedatonnya Kanjeng Ratu Kalayuwati. Itu adalah pepundennya Keraton Surakarta Diningrat yang di sisi utara, dan itu diadakan setiap tahun setiap hari Senin atau hari Kamis tanggal terakhir Robingulakhir itu. Dan ini diadakan sejak berdirinya Keraton Surakarta Diningrat, pindahan dari Keraton Mataram Kartosuro. Setelah 100 hari ditetapkannya Desa Solo menjadi negari Surakarta Hadiningrat, selanjutnya 100 hari kemudian diadakan sesaji negari Maiso Lawung, yang dimana ini sejak ada kerajaan di Jawa itu Medang Kamulan, terus turun Mojopahit, Demak dan Pajang, terus sampai ke Mataram, dan terakhir muara di Keraton Surakarta Hadiningrat. Ini hari ini kami terpaksa harus mengikuti aturan protokol kesehatan COVID-19. Jadi yang dibolehkan masuk ke dalam cepuri ini hanya 30-40 orang, sehingga kita membatasi abdi dalem atau sentono yang ikut dalam upacara ini. Sejatinya kita akan ada kira-kira 500 orang, tapi semuanya kita cancel untuk ikut berdoa di tempat masing-masing supaya COVID-19 ini segera sirna, dan juga kita sebagai masyarakat Indonesia dan khususnya orang Jawa kembali pulih kesehatannya dan bisa pulih ekonomi dan bisa bekerja seperti sedia kala dengan bebas. Ini yang saya sampaikan. Insya Allah semua harapan dan doa kita di sini dan di mana saja untuk Keraton Surakarta dan negara Republik Indonesia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Kalau hari ini karena Maiso Lawung saja, ya hanya khusus untuk Maiso Lawung, yaitu yang paling utama ada bunga matahari yang didandani sebagai pengantennya, terus ada ingkung, terus ada jajan pasar atau pepak ageng lengkap, ada lele hidup sepasang, juga ada kepala kerbau yang ditanam di lingkungan sini supaya ini semua menyimbolkan atau kehendak kami semua yang jelek-jelek kita kubur bersama-sama hari ini, dan yang tertinggal hanya tinggal ridhonya Allah, kebaikan kita semua. Amin. Dan yang juga ada beberapa rangkaian kebu itu dengan seluruh apa isi jeruan, dan juga ada cengkir kelapa muda, dan
juga ada PKK dan juga ada buronan wono. Jadi ada ayam, ada burung, ada yang hidup-hidup, ada jangkrik, semut. Ada semut. Ini tadi kita lepas semua di sini. Insya Allah semua ini adalah hasil dari kehendak yang terdahulu untuk kita sebagai manusia diberi tempat tinggal dunia ini harus kita jaga bersama-sama dengan Sabdo Sinun Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu memayu hayuning bawono, memasuh malaning bumi dan mangisis seming budi dan memasuh malaning bumi, itu tiga tri prasetyo. Karena memang Surakarta kan baru istilahnya Jawa itu mbare-mbarei, penyebaran COVID-19-nya sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu kami sendiri dari Polres disarankan untuk tidak berkerumun atau berdoa dengan wilujengan negari di lingkungan keraton, yaitu di Pagelaran dan di Stinggil. Oleh sebab itu kita tadi langsung dari dapur Gondorasan langsung menuju ke Krendhawahono. Kesannya bahwa yang pertama, bahwa lembaga Dewan Adat itu sangat-sangat tunduk kepada peraturan pemerintah, dalam hal ini anjuran menghadapi pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, lembaga Dewan Adat dimanapun selalu bekerja sama atau seizin daripada Satgas COVID daerah setempat. Untuk tanggapan ini, kami sebetulnya ikut prihatin dengan pandemi ini karena kegiatan ini sangat terbatas. Walaupun demikian, tetap bahwa lembaga Dewan Adat selalu di mana saja itu mengadakan suatu tatap nguri-uri melestarikan adat dan budaya peninggalan atau dawuh daripada para luhur sebelumnya, dan dipegang teguh itu. Saya Sunarso dari Ponorogo. Ini acara yang luar biasa, yang nguri-nguri budaya yang adiluhung, yang memang perlu dilestarikan dan memang harus dilestarikan supaya anak cucu kita tidak kehilangan sejarah. Kita insya Allah setiap tahun akan mengikuti seperti ini karena ini betul-betul luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ari Prabowo dari Pakoso Sidoarjo bersama Ketua Ibu Rizki yang pada hari ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengikuti ritual yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun ini, sehingga kami membawa berkah ini akan ke Sidoarjo dan sekitarnya. Kami dari Pakoso yang merupakan lembaga Dewan Adat dari Keraton Surakarta turut melestarikan dari budaya yang ada termasuk dari Keraton Surakarta.